14 badan bukan kerajaan NGO menghantar memorandum kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia agar tindakan segera diambil terhadap pihak tertentu yang menggugat keharmonian rakyat menerusi media sosial. Ia susulan beberapa kes sebelum ini melibatkan individu yang menghina institusi diraja dan agama, Nabi Muhammad, pemimpin negara, kaum dan pihak menggunakan akaun palsu. Menurut Presiden Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia dan Presiden Martabat Jalinan Muhibah Malaysia, Abdul Rani Kulub Abdullah, tujuan memorandum tersebut dihantar agar KKMM segera menyekat pemilik akaun yang tidak bertanggungjawab dan tindakan undang-undang segera diambil. Tuju kepada memorandum tu ialah untuk mengambil tindakan segera terhadap untuk menyekatkan sesiapa yang mengeluarkan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang di-Pertuan Agong, institusi Raja-Raja Melayu dan banyak pemimpin-pemimpin orang mudah dengan mengambil kesempatan dalam laman sosial itu. Kami telah mengambil satu tindakan, membuat satu memo, hantar pada orang yang berkenaan iaitu YB Tuan Gobind Singh Dio supaya mengambil tindakan segera. Ada pula account fake pula. Account fake ni yang jadi masalah, yang jadi mengiru kan. Dia taruh gambar muka kita. Tapi bukan kita yang buat account itu. Tapi dia gunakan data ini, dia buat benda-benda yang boleh mendatangkan orang yang di fake itu, yang dari orang yang diletak kat page tu, dia ingat dia punya, boleh menjadikan salah faham dan boleh akan jadi satu ancaman kepada individu yang terkena tu. Ini kami minta supaya pihak macam media ni supaya cepat-cepat pantau benda ni, buang ataupun sekat tegurlah penggunaan. Sementara itu, memorandum tersebut diterima Wakil Pejabat KKMM Muhammad Fazli Zubir.